Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum. Berkah dalam, mugi rahayu, namo budaya, salam damai, om swastiastu. Bapak ibu sekalian yang saya muliakan, para pemuka agama yang hadir pada hari ini, ada pendeta, ada romo, ada biku, ada pendeta suci, mobil khusus juga para kiai yang hadir, dan juga yang berada di tempatnya masing-masing namun telah ikut berpartisipasi dalam acara dengan cara melakukan khotmil Quran, khataman Quran di tempatnya masing-masing. Seluruh elemen seni budaya Seklaten dan Kota Solo dan Solo Raya yang dipimpin oleh Ki Ageng Bimo, yang mana si orangnya ini? Oh, selamat sore Mas Bimo. Para pimpinan Nahdlatul Ulama, ada Haji Mujibur Rahman, lalu pengurus NU yang lainnya, tadi ada Dr. Andes Haji Khalil Rahman, ada Ibu Hajah Retno, Tua Muslimat yang juga di sini, teman-teman Ansor, Banser, ada Gus Marzuki, ini juga sahabatnya Wahid Foundation, ada aktivis-aktivis Gus Durian, ada koordinator Forum Antar Iman Indonesia Gus Jazuli, FKUB Kebersamaan Mitra Multikultur Indonesia, ada juga elemen pelajar-pelajar se-Solo Raya dan se-Jateng yang hadir pada hari ini, juga seluruh masyarakat lintas agama, seluruh umat beragama yang hadir pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mau memanjatkan puji syukur Pak Pendeta, karena dilarang oleh Gus Dur. Memanjatkan puji syukur itu tidak boleh, karena menghalangi kemandirian. Loh kenapa? Karena puji dan syukur sudah bisa manjat sendiri, gak usah dipanjatkan, ya. Guyon iki cak, guyon, nggih. Nah, saya sangat terkesima sekali menyaksikan acara pada hari ini. Ya, konsep acaranya saja sudah sangat unik. Haul juga sekaligus acara imlekan dan doa lintas agama. Waktu diberitahu oleh Gus Jazuli, saya sempat bingung itu piye ya. Kira-kira seperti apa itu acaranya? Dan ternyata luar biasa sekali. Dan terus terang acara hari ini saya mendapatkan banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah semangat baru dalam menapaki hari-hari ke depan. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kita ini sebagai bangsa kok kayaknya lelah sekali. Isinya gontok-gontokan. Isinya konflik di mana-mana. Angkara murka seolah-olah merajalela di mana-mana. Sesama saling menista. Pelaku perilaku koruptif di mana-mana. Kerusakan lingkungan merajalela di bumi Indonesia. Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Namun tadi kita menyaksikan bagaimana siklus kehidupan ini terjadi.
Betul bahwa angkara murka mungkin terjadi. Betul bahwa kejahatan mungkin merajalela. Namun ketika masyarakat bahu-membahu ikut untuk membersihkan lingkungannya dari segala macam perilaku koruptif, dari segala macam polusi, polusi lingkungan, polusi sosial, bahkan polusi agama. Karena ada orang yang mengotori ajaran agama yang begitu luhur dan mulia dengan niat-niat yang sama sekali jauh dari kesucian agama. Agama dipermainkan, agama dipakai alat untuk permainan politik. Itu namanya polusi agama, mengotori kesucian agama. Lalu perilaku korupsi yang merajalela. Korupsi bukan cuma mengambil uang yang bukan miliknya. Ada juga korupsi sosial, yaitu ketika dia mengambil, ketika ada orang mengambil hak orang lain untuk hidup dengan tenang. Ketika ada orang yang mengambil hak orang lain untuk hidup dengan aman, itu namanya korupsi sosial. Ketika ada orang memperlakukan orang lain dengan sewenang-wenang, itu namanya korupsi sosial. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat perilaku koruptif, perilaku merusak terjadi di mana-mana. Namun itu semua bisa dilawan ketika masyarakat bersatu. Dan hari ini kita melihat masyarakat bersatu dalam sebuah acara yang sangat simbolis. Acara yang melibatkan masyarakat tanpa ada sekat agama, tanpa ada sekat kesukuan, tanpa ada sekat kelas sosial. Semuanya berbaur menjadi satu untuk melawan angkara murka yang ada di bumi Indonesia. Ini yang saya bawa, semangat ini. Nilai ini yang akan saya bawa pulang dan akan saya tularkan kemana-mana, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berterima kasih sekali, matur nuwun sangat sudah memberikan kepada saya suntikan semangat agar menghadapi hari-hari ke depan ini dengan penuh optimisme. Angkara murka bisa kita lawan, kejahatan bisa kita tumpas asal kita. Aduh. Watuk sih, jeda iklan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang membuat saya juga sangat terharu adalah pada hari ini saya melihat sosok Gus Dur di mana-mana. Bukan karena topeng-topeng kertas yang dikenakan, itu hanyalah simbolisme. Tetapi karena kehadiran Bapak Ibu semua pada hari ini, menghayati acara hari ini, berkolaborasi dalam pagelaran hari ini, tanpa ada internalisasi nilai-nilai yang selama ini diusung Gus Dur, tidak mungkin pagelaran semacam ini bisa terjadi. Tanpa ada keikhlasan untuk saling berbagi, membantu sesama, memperlakukan semua orang dengan setara, melindungi mereka yang terzalimi dan teraniaya, maka tidak akan ada orang-orang yang berdiri memakai topeng Gus Dur pada hari ini. Jadi bagi saya, ini sebuah hal yang sangat menyentuh hati saya. Padahal saat ini kita haus akan sosok seperti Gus Dur. Saya tidak bicara seperti ini hanya karena saya anaknya. Gus Dur bagi saya lebih dari seorang bapak. Gus Dur bagi saya adalah seorang pemimpin. Dan sama seperti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita semua adalah anak-anak Gus Dur. Saya kebetulan anak biologisnya, tapi bapak ibu sekalian adalah anak-anak ideologis Gus Dur. Orang-orang
yang akan terus menyebarkan virus-virus perdamaian dan toleransi di seluruh dunia. Itulah anak-anak ideologis Gus Dur. Mereka-mereka yang akan berjuang bagi orang-orang yang teraniaya dan terdolimi. Itulah anak-anak ideologis Gus Dur. Mereka-mereka yang tidak akan mau kompromi dengan perilaku korupsi. Itulah anak-anak ideologis Gus Dur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena itu saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih kembali sekali lagi sebesar-besarnya atas acara yang sangat luar biasa ini. Acara ini kalau memungkinkan tidak boleh hanya berhenti di Klaten dan seluruh raya saja, tetapi harus bergulir ke seluruh Nusantara. Lewat acara-acara semacam ini, kita menyebarkan cinta-cinta dan kasih sayang kepada segenap masyarakat di Indonesia. Pada saat ini begitu banyak kebencian, begitu banyak keangkaramurkaan yang menyebar di antara kita. Itu semua hanya bisa dilawan dengan virus cinta. Dan tidak bisa ini hanya diserahkan kepada satu dua orang saja, tetapi seluruh masyarakat harus ikut melaksanakannya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya berharap sekali bahwa acara seperti ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi bisa menggelinding, bisa menjadi virus yang mengubah Indonesia. Gus Dur selalu mengingatkan kita bahwa tidak peduli apa agama kita, kalau kita bisa berbuat baik kepada sesama, itulah yang menjadi nilai utama dari diri kita sebagai manusia. Karena itu kalau kemudian ada orang yang mencoba merusak suasana atas dasar agama, itu artinya orang tersebut justru memanipulasi agama. Kita harus mendudukkan mereka, meluruskan mereka. Orang melok kudanan tapi melok watu eh. Sewu. Dalam memperlakukan orang lain, Gus Dur selalu mengingatkan kita agar perlakuan orang itu dengan cinta, dengan kelembutan, dengan kasih sayang, apapun agama dan kepercayaan yang mereka anut. Itu salah satu dasar dari pemikiran Gus Dur. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ke depan Indonesia akan menghadapi tantangan-tantangan besar. Konflik yang terjadi di mana-mana bukan tidak mungkin akan sampai ke Indonesia. Saya sering ditanya orang, Indonesia kok sekarang sering ribut? Kok sekarang seolah-olah tidak toleran? Saya katakan, tidak. Indonesia adalah negara yang sangat toleran. Kita sudah mempraktekkan itu ratusan tahun sebagai bagian dari budaya kita. Kita lihat justru negara-negara lain yang saat ini sedang bermasalah. Lihat bagaimana di Amerika begitu banyak kebencian yang berputar di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya saking jedeknya mereka memilih seorang presiden namanya Donald Trump. Itu karena begitu banyak hoax, pesan kebencian beredar di masyarakat. Di Eropa, tokoh-tokoh yang justru berkampanye untuk memperlakukan orang lain sebagai musuh makin naik daun. Ada namanya Marie Le Pen di Prancis misalnya. Sama, isinya mau mengusir imigran.
Kalau di Eropa, Bapak Ibu sekalian, yang namanya imigran itu rata-rata dari Timur Tengah dan rata-rata beragama Islam. Jadi kampanyenya adalah justru memastikan bahwa umat Islam tidak berkembang di sana. Di Amerika pun sama. Donald Trump berkampanye agar orang Islam dari 7 negara tidak boleh masuk ke Amerika. Nah, saya bilang Indonesia kebalik. Indonesia ini sudah memperlakukan, sudah mengadopsi toleransi sebagai bagian dari kebudayaan dan nilai-nilai kehidupan kita. Contoh paling gampang, di Kudus ada yang namanya soto kerbau. Soto kerbau itu asalnya karena Sunan Kudus memerintahkan para pengikutnya untuk tidak menyembelih daging sapi, itu tidak menyembelih sapi karena ingin menghormati kepercayaan masyarakat Hindu. Nah, ini apa bukan toleransi namanya? Akhirnya pengikutnya kreatif, yang disembelih kebo. Kerbau yang disembelih itu asalnya soto kerbau di Kudus. Artinya di bumi Nusantara ini toleransi bukan cuma teori, bukan cuma dipidatokan, tetapi sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun saat ini ada sebagian kecil masyarakat kita yang mungkin lupa akan tradisi tersebut. Mereka yang harus kita ingatkan, mereka yang harus kita rangkul. Nah, Bapak Ibu sekalian, lewat acara-acara semacam ini, saya berharap bahwa ada kebersamaan yang kembali kita rangkai sebagai bangsa. Ada nilai-nilai persatuan yang kembali kita perkuat, sehingga meneguhkan benang-benang persatuan negara Indonesia. Dan dari kota Klaten ini, dari daerah Solo Raya ini akan muncul benih-benih cinta, benih-benih kasih sayang yang akan mengikat kita semua sebagai warga negara Indonesia. Saya rasa itu saja, ini sudah menjelang malam. Barongsainya mau pulang juga mungkin ya. Ada yang mengatakan, enggak, umat Islam enggak usah ikut-ikut acara barongsai. Loh, yang jadi penarinya itu Muslim, banyak yang Muslim ya, terus piye? Pertunjukan barongsai adalah sebuah pertunjukan kultur, adalah sebuah ekspresi budaya, tidak ada hubungannya dengan akidah. Ya. Kalau iman kita kuat, insya Allah mau nonton barongsai lah, mau nonton apapun, insya Allah kita, keimanan kita tidak akan tergoyahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat ini banyak sekali kesimpang siuran terjadi di masyarakat. Bahkan ada seorang tokoh mengatakan, tidak usah lagi menyanyikan lagu Bagimu Negeri, karena mencintai atau mengorbankan diri untuk negeri itu adalah syirik. Lo. Itu artinya enggak ngerti sejarah bangsa ini. Yang memimpin adanya resolusi jihad, yang mengeluarkan resolusi jihad itu Mbah Buyut saya, Mbah Hasyim Asy'ari, dan para kiai-kiai khas se-Jawa pada waktu itu. Untuk apa tujuannya mengeluarkan resolusi jihad? Untuk membela tanah air Indonesia dari serbuan agresi militer kedua Belanda. Makanya kemudian salah satu petinggi NU Mbah Wahab Hasbullah mengatakan hubul watan minal iman. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan hubul watan minal iman. Mencintai negeri kita sendiri, tanah air kita adalah bagian dari keimanan kita. Jadi menyanyikan lagu Bagimu Negeri itu adalah sebagai alat untuk mencintai negeri dan artinya menghargai ciptaan Allah.
Allah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, negara yang gemah ripah lo jinawi, begitu indahnya masyarakatnya, begitu baik hatinya. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Kalau kita tidak mencintai negeri ini, tidak mencintai masyarakatnya, berarti kita kufur nikmat kepada Allah, tidak mengakui nikmat dari Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sekali lagi saya ingatkan dalam kesempatan ini bahwa mencintai negara dan bangsa kita, ini adalah bagian dari kita menjadi umat beragama yang taat kepada perintah Tuhannya. Jangan ragu akan hal itu. Itu saja yang saya ingatkan, dan sekali lagi terima kasih atas pertunjukan yang luar biasa pada hari ini, dan semoga semangat kebersamaan kita akan terus mengalir, akan terus menjadi energi positif yang akan makin mengukuhkan keindonesiaan kita. Karena itu saya akan akhiri sambutan dari saya, kami sekeluarga. Oh, saya lupa mengucapkan salam dari keluarga besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid, khususnya dari ibunda saya, Bu Hajah Sinta Nuria Abdurrahman Wahid. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas acara yang sangat indah pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan rahmat kepada kita semua, memberikan keselamatan kepada kita semua, memberikan keberkahan kepada kita semua dalam menapaki hari-hari ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Salam alaikum. Semoga Tuhan memberkati. Om Shanti Shanti Om. Shadu 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 Bhavantu Sukhitata. Rahayu, rahayu ingkang tinemu. Kiranya Tuhan memberkati. Allahumma waffiqillah kumetarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.